Halo guys, selamat datang kembali. Hari ini saya akan menceritakan alur cerita film romantis yang berjudul Jackie and Ryan. Sebelum kita mulai, jangan lupa menekan tombol subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari Emer Movies. Spoiler di depan, selalu hati-hati. Saya harap kalian menikmatinya. Film dibuka. Tampak seorang laki-laki yang sedang menumpang dalam gerbong kereta api yang bertujuan ke suatu tempat. Perjalanan yang panjang, dia pun merasa haus dan membuat kopi untuk diminum. Laki-laki tersebut bernama Ryan, mempunyai latar belakang sebagai seorang penyanyi jalanan. Setelah kereta sampai di tujuan, dia langsung turun dan melanjutkan perjalanannya dengan mobil yang tujuannya ke kota. Setibanya di kota, Ryan bertemu dengan seorang kawan lamanya bernama George. George adalah seorang pemain musik di jalanan. Mereka berkumpul bersama dengan teman yang lainnya, dan mereka bernyanyi dan bermain musik di jalanan yang ditonton oleh orang-orang yang menyukai musik dan lagu. Dalam kerumunan orang, tampak seorang wanita yang sedang memperhatikan Ryan dengan penuh kehangatan. Setelah musik selesai dimainkan, wanita itu menghampiri mereka berdua dan mengatakan bahwa permainan musik mereka sangat bagus. Setelah percakapan mereka selesai, wanita itu pergi meninggalkan Ryan dan temannya, dan mereka berdua pun memainkan musik kembali sambil Ryan menatap dengan senyum ke arah wanita itu. Hari pun berlalu. Ryan duduk tepat di samping sebuah gedung sambil menelpon temannya yang bernama Cowboy untuk membahas urusan lagu. Saat cara menelpon, tanpa sengaja wanita itu lewat di depan Ryan. Ryan pun mengakhiri telepon dengan temannya, dan tiba-tiba wanita itu disenggol oleh sebuah mobil. Wanita itu terjatuh. Setelah disenggol sebuah mobil, Ryan pun berlari menghampiri wanita itu dan membawa gitarnya. Dia meninggalkan tas punggungnya. Tasnya hilang diambil orang di samping gedung tersebut. Ketika Ryan ingin membantu wanita itu untuk berdiri dan berjalan, ternyata wanita itu bernama Jackie. Jackie tidak bisa berjalan dan berdiri karena kakinya luka parah, dan Ryan menggendong Jackie ke mobil dan menemaninya pulang. Sesampainya mereka di rumah Jackie, Ryan mengobati kaki luka Jackie. Pada saat malam tiba, mereka makan bersama dengan ibu dan anaknya Jackie, dan mereka sambil berbincang-bincang satu dengan yang lainnya. Jackie juga mempunyai latar belakang seorang musisi. Dia sedang berjuang untuk mendapat hak asuh anak dari suaminya. Ryan tidur di kamar kecil di rumah belakang. Hari pun berganti, Ryan mencoba memperbaiki atap rumah yang rusak. Mereka berdua membeli bahan-bahan yang diperlukan di toko bangunan. Jackie mencoba tampil dengan putrinya pada sebuah acara. Mereka terlihat sangat kompak saat bernyanyi. Jackie merasa sangat sedih dengan lagu yang dibawakannya. Dia pun menangis dan dihampiri oleh Ryan. Ryan mencoba menenangkan hatinya di tengah dinginnya malam. Mereka pun berpelukan. Setiba di rumah Jackie, Ryan tidur bersama dan melampiaskan hubungan seksual yang telah terpendam di antara mereka berdua. Ryan akan berangkat ke kota dan akan membuat album bersama dengan teman-temannya. Ryan berusaha untuk menggantikan gitar tua miliknya, tetapi uangnya tidak cukup. Gitar yang akan dibeli harganya cukup mahal. Dia berusaha dengan bernyanyi di jalan untuk mendapatkan uang
dan berusaha membeli gitar baru. Di sisi lain, seorang pengacara Jackie yang berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak dari suaminya. Jackie menjual beberapa perhiasan yang menjadi miliknya untuk membiayai proses cerainya. Ryan terus berjuang bernyanyi di jalan untuk mendapatkan uang untuk membeli sebuah gitar. Ryan menghubungi temannya Virgin yang lagi berduka dan ditinggal mati oleh suaminya. Ryan dan Jackie datang menghampirinya dan memberi kekuatan kepadanya. Keesokan harinya, Jackie mengantar Ryan untuk berangkat ke kota untuk membuat musik bersama dengan teman-temannya yang telah menunggunya. Ryan menumpang kereta api menuju kota. Jackie sibuk mengurus sebuah apartemen miliknya yang lagi dikontrakan. Bangunan itu didapati dari mantan suaminya, Wes. Walaupun jarak memisahkan Ryan dan Jackie, mereka tetap berkomunikasi lancar. Ryan bertemu dengan teman-temannya di studio rekaman yang sudah siap menunggunya untuk rekaman lagu. Jackie duduk bersama anaknya sambil memainkan gitar. Jackie terus berkomunikasi dengan Ryan dan terlihat sangat romantis. Dengan menahan rasa rindunya kepada Ryan yang lagi rekaman lagu di kota, Jackie menunggunya pulang. Setelah rekaman lagu di kota selesai, Ryan kembali pulang dan bertemu dengan Jackie. Dan mereka mulai sebuah cerita baru yang indah dalam hidup mereka. Jackie dan Ryan, mereka hidup bahagia dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa kembali. Thank you.